leuh doi wakan. Dan itu artinya apa? Ada sedang daripada tak bisa kosidana, lebih baik tak tahu artinya. Eki? Itu ceritanya orang hidup kalau sudah mati persis kempengetoroi pote. Epa masuk dan kebun agungnya mana kobu? Kuburan. Moga-moga setuju kemudian husnul khatimah. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita teruskan kelanjutannya. Engkau adalah Tuhanku wahai Allah, dan aku adalah hambamu yang baik. Respon Allah dengan jawaban akal ini, ma khalaqtu khalqan ahsana wa akmala minka ya akal. Bahasa pura monde iya akal, kakelang aku jengkok pengirana sedeh jandring benggalan, jengkok pengirana kakeh jandring sampan, engkau ria pengirana bak nancaan orang pamakasan. Ini dah udah menglakar engkau pangeran abak nabak endia tak kabul engkau ria jadun suman. Maka saya tidak akan pernah mencipta makhluk lebih hebat dari engkau wahai akal. Akal ini luar biasa. Santri bisa hafal grammar Arab gara-gara akal sehat. Kalamona labdun mufidun musnadun kalamona labdun mufidun kastakir. Yang kira betul? Ba'alayam ulubaklan wa'am alam. Itu gara-gara akalnya sehat. Akal muntak sehat bu, masih pakaian orang ampo tak lebur. Nah beda-beda orang. Misal radin otak buwanteng, tapi akal aku seleder mah. Oh, abang kandeng beda. Sampean yang jilbabnya bagus, pakaiannya serapi, itu karena akalnya sehat. Gila betul. Akhirnya tidak ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada akalnya. Sehingga dengan akal manusia akan masuk ke lahan yang menguntungkan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Cek untunge banget wong sing akale dadi komandan uripe sementara nafsune dadi tahanan akale. Artine nek remah akale selalu menang etempeng nafsu. Ginaude. Contoh-contoh nafsu. Nafsu kanggo ireng dine setero tampil redin deng kadeng. Entar ke pasar akaosan beloloh tak aku dungen encan dibi hebat padahal noroten nap encan malaikat wi untuk pak setak deleten malaikat menterus muka aurat ketineka malaikat temocak tertu dia tompes kaki ya yang berbikok na'udhu ini akal. Sekarang nafsu dipanggil lagi oleh Allah, komponen manusia yang lain. Apa itu nafsunya? Nafsu ta'ali. Ayo nafsu denak caepon kuste rinio nafsu. Tadi akal langsung. Nafsu ini enggak dipanggil itu mendengar tapi tidak mau menjawab. Nafsu tidak jawab. Dipanggil 3 kali oleh Allah. Nafsu baik maju sini. Maju.
Begitu nafsu ini maju, ditanya oleh Allah, ya nafsu, man anti wa man ana. Gelar, ya aklu, man anta wa man ana. Sekarang lain, ya nafsu, man anti wa man ana. Bahasa orang Bengkalan, sedes apa, engkau siapa? Bahasa kula, awakmu iku sapa, lanjur aku iki sapa? Tirose Gusti. Siapa kamu dan siapa saya? Apa jawabnya nafsu? Perhatikan jawabnya nafsu. Tadi kan akal menjawab antara bihaqqa wa ana abduka dhaif. Sekarang lain. Nafsu menjawab, ana-ana, anta-anta. Bahasa kasar, yang kau kaki ya kaki. Teku, senyama nafsu nika tengah ni. Nafsu ini dilihat, ana, anta, aku, kamu.